Gedung Dewan belum jadi sampai sekarang bagaimana kita? Iya, ini lagi juga kita sesalkan Gedung Dewan itu sampai sekarang anggota Dewan pada dasarnya memang menyesalkan semua. Mm-hmm. Tapi memang kenyataan sekarang belum jadi ya apa boleh buat. Kita akan tunggu, nanti kita akan lihat, kita akan panggil berapa bulan lagi itu akan bisa di diselesaikan. Diselesaikan dipanggil bagi siapa? Ya tentu itu instansi yang terkait dengan itu, misalnya tentang kota Palembang. Satu itu nanti dia mau membawa kontraktornya silakan bawa kontraktornya, tapi yang jelas kalau yang terkait langsung dengan dewan itu adalah pengguna anggaran itu. Belum tahu ada kelambatan itu karena apa. Belum ada laporan dulu, belum ada laporan. Nanti kita akan panggil dulu kata-kata selain pemanggilan nanti ambil dan itu dulu kita klarifikasi dulu sama dia. Oh gitu ya. Harapannya nanti salahnya kapan coba. Paling tidak sebelum berakhir tahun ini ya harus sudah bisa ditempati. Pak itu penekanan atau mengharapkan itu Pak? Penekanan, kita akan tekan. Siap. Dalam waktu singkat ini kita akan panggil nanti instansi apa SKPD pengguna anggaran tentang itu. Sejauh mana, pertama jawabnya sejauh mana alasannya segitu. Jadi tampak SKPD apa siapa menjadi? Ya, tata bangunan misalnya itu apa tata kota, pembangunan. BP2T juga. Tata ruang. BP2T enggak, BP2T itu enggak ya. Ruang. Itu BPPKAD yang pengguna anggarannya. Banyak pengguna. Ya itu. Saya kira itu sudah berubah, sekolah-sekolah juga kita akan panggil. Kebuasan kita akan panggil. Sebelum kebuasan itu? Iya, ini kan baru pemikiran saya dan saya akan koordinasikan dengan ketua dan pimpinan yang lain. Sana-sana dipanggil? Ya harus ya. Nanti saya akan koordinasikan kalau rapat pimpinan saya akan berikan masukan supaya kita panggil itu. Ini baru inisiatif saya.